si pasca dan yang musibah yang menimpa masyarakat kita di lokasi pohon tumbang itu, dan rencananya bagaimana Pak hasil koordinasi kita sementara dan berkemungkinan kapan jika memenuhi syarat untuk melaksanakan pembersihan itu Pak? Sebetulnya begini, koordinasi sudah dilakukan mulai hari Selasa ke hubungan ke Dinas Kehutanan Provinsi, ke bidang pertamanan lingkungan hidup provinsi, dan juga ke kota-kota provinsi. Kemudian juga sudah disampaikan hasilnya kepada unsur pimpinan bahwasannya, dan juga sudah dilakukan komunikasi koordinasi dengan PLN. Insya Allah secepatnya kalau ini oke semuanya, komunikasi kita dengan PLN pada hari Minggu akan kita lakukan apakah itu penebangan atau pemangkasan. Artinya pada saat bekerja itu kita harus ingin safety juga ya Pak? Ya. Karena harus besar risikonya. Ya. Oke, rencananya seperti apa nanti Pak? Kita melibatkan siapa aja untuk proses nanti itu Pak? Ya, melibatkan sebetulnya begini, melibatkan PLN, melibatkan lingkungan hidup pasti gitu kan. Cuma nanti kita lihat dulu dari instruksi atau pertemuan kita dengan unsur pimpinan siapa yang akan ada dalam kegiatan ini. Cuma yang jelas kegiatan kita ini harus didampingi oleh PLN karena ini berkaitan dengan jalur arus listrik tegangan tinggi gitu. Secara lisan sudah disampaikan oleh PLN, insya Allah hari Minggu. Insya Allah hari Minggu. Cuman kita tunggu kepastiannya dulu. Nah. Ya, tentang kewenangan ini Pak, yang untuk kedepannya, ini ada di kewenangan provinsi atau kabupaten ini untuk pemeliharaan pohon pelindung amal ini Pak? Ya, insya Allah besok kita akan sampaikan ini ke unsur pimpinan sehingga itu jelas semuanya. Pak, terakhir Pak, terkait himbauan kepada masyarakat menyikapi masih adanya pohon selain di jalan raya di lingkup provinsi ataupun di tempat lain, bagaimana himbauan kita kepada masyarakat untuk kendaraan terutama di saat cuaca ekstrim? Himbauan kita kepada masyarakat atau pengendara di saat cuaca ekstrim menyikapi masih ada di lokasi tertentu pohon ini ukuran cukup besar Pak. Apa yang kita lakukan dan harapan kita kepada pengendara bagi masyarakat bagaimana? Ya, kepada masyarakat untuk harapannya lihatlah cuaca dan juga sebetulnya ada mungkin pohon-pohon lain sebetulnya. Bukan pohon-pohon yang ada di jalur jalan nasional saja. Mungkin di tempat-tempat lain ketika cuaca itu ekstrim, kepada masyarakat kita himbauan kami supaya lebih hati-hati dan juga lihatlah kondisi hari apakah itu cuaca Pak ya. Cuacanya gitu. Itu di Pak, di Pasaman ada berapa titik Pak? Pohon yang rawan kejadian Pak? Sebetulnya ini belum kita cek semuanya, cuma yang jelas hari Minggu itu menjadi prioritas kita. Untuk langsung dilihat kondisinya Pak ya? Ya, langsung aja. Oke Bang, selamat. Thank you.